Iskandar Zulkarnain memohon maaf kepada Ketua Jurulatih Perseorangan Negara, Datuk Misbun Siddiq selepas tidak berbincang mengenai hasratnya untuk keluar daripada skuad kebangsaan. Selepas 15 tahun bersama skuad kebangsaan, Iskandar ambil keputusan mengundur diri untuk mencari peluang lain. Begitupun, dia hanya mengadakan perjumpaan bersama Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Sinoza Zakaria bagi menyatakan hasratnya. Sebelum ini, Nadia Arena melaporkan kekecewaan Misbun yang hanya mengetahui tentang tindakan Iskandar melalui perkongsian di media sosial. Sesi latihan pada Rabu menyaksikan Iskandar beri penjelasan lebih lanjut kepada Misbun tentang perancangannya selepas ini. Saya pun dah minta maaf dengan dia. Itu antara saya dengan dia. Ini bukan keputusan yang senang lah, sebab Coach Misbun saya itu saya kira bapak saya sendiri kan. Dia pun jaga saya kontroversi, dia tolong saya. Saya tak nak ada pesilih saya faham. Dalam itu, Misbun tak akan memberikan bantuan serta sokongan kepada Iskandar dan itu diperlukan main berkenaan, namun jelaskan perlu ada perubahan sikap dalam diri Iskandar sendiri. Di antara individu yang banyak bantu Iskandar khususnya ketika main berusia 28 tahun itu dilanda beberapa kontroversi sebelum ini. Ini terpulang pada pendirian kepribadian dia dengan rasa dalaman dia. Sebenarnya apa yang dia nak? Dia dalam keadaan comfort zone, apa saja semua berada kat sini. Jadi yang penting ialah kalau dia nak berada kat luar tu ialah disiplin. Disiplin yang dia harus bawa dalam diri dia dan dengan kehendak apa yang dia nak sebenarnya dalam badminton dalam usia yang sekarang ini.